Ya, halo semuanya. Jadi ini adalah hari terakhir di 2018. Di 2017 maksudnya. Dan kayaknya ini akan jadi video terakhir buat di-upload. Dan untuk video terakhir ini saya mau ngetes slow motion dari GoPro Hero 4 Session. Oke, langsung aja deh. Oke, jadi itu adalah hasil rekaman kemarin tanggal 31 Desember 2017 dan hari ini tanggal 2 Desember tanggal 1 Desember 2018. Karena kemarin nggak sempat bikin closingnya, jadi hari ini bikin closingnya. Ya, jadi bagaimana menurut kalian tentang kualitas dari slow motion GoPro Hero 4 Session ini? Itu pakai settingan 720 100 fps, terus diedit lagi pakai GoPro Studio pakai efek flux. Kalau saya lihat sih ya cukup halus ya, walaupun nggak halus-halus amat, tapi ya cukup lah kalau untuk video seneng-seneng. Oke, makasih untuk semua yang udah nonton. Saya Ono pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Juru Review.